Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di era pandemi sekarang ya. Oke, dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk Anda yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Untuk Anda yang kehilangan pekerjaan, saya doakan semoga cepat mendapat pekerjaan kembali. Dan untuk Anda yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, semoga tabah ikhlas ya guys. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi info tutorial seputaran Facebook ya. Jadi tentang bagaimana cara mengupload salah satu video di FB Story, yaitu durasinya lebih dari 26 detik. Karena pada dasarnya FB telah menentukan durasi yaitu 26 detik. Jika mengupload lebih dari 26 detik maka wajib dipotong. Ini kita punya video 1 menit agar bisa terupload keseluruhannya tanpa menggunakan aplikasi ya guys, catat, tanpa menggunakan aplikasi. Oke guys, gampang banget. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupdate kembali Messenger di Play Store ataupun di App Store. Oke, ini berhubung saya sudah diupdate kembali, jadi tinggal membuka. Dan kemudian di sini Anda tinggal pilih saja video, salah satu video, dan kirim ke salah satu teman Anda ya. Kemudian di sini kita kirim video ya, salah satu video ke teman kita. Terserah mau video apa ya. Oke, dan di sini saya sudah ada salah satu video yang berdurasi 59 detik, berarti hampir mendekati 1 menit ya. Oke, kita kirim aja. Kita klik, bukan kirim maksud saya, kita klik. Nah, kemudian setelah diklik seperti ini, Anda jangan langsung kirim, melainkan edit dulu ya ini ya. Kita edit. Nah, ketika kita klik edit, maka akan timbul pilihan yaitu suara dan cerita Anda. Nah, di sini kita klik aja cerita Anda ya. Nah, kita langsung klik cerita. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, ini dia cerita, ditambahkan cerita Anda. Oke, dan untuk masalah pengirimannya terserah Anda mau dikirim boleh, mau tidak juga tidak apa-apa, karena dengan tidak dikirimnya pun nanti tetap si story-nya akan ter upload ya. Kita coba kirim aja, nggak apa-apa. Kita lihat ceritanya dan ternyata sudah terupload 2 menit yang lalu ya. Oke, dan ini durasinya, lihat, bisa Anda saksikan sendiri, panjang ya, jadi 58 detik tadi ya. Oke, jadi gampang banget pemirsa caranya, dan catat, perlu diketahui sekali lagi, tanpa aplikasi tambahan ya guys. Jadi cukup di update lagi messengernya. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini dulu video tutorial dari saya pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya ataupun kurang detail dan tidak berkenan di hati Anda. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Oke pemirsa, pesan dari saya, jaga kesehatan di era pandemi sekarang ya. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.